Dan itu boleh DP berapa kok? Oke. Okay. Hari ini spesial nih buat Trans Auto nih. Ada spesial. Bisa DP goceng lagi. DP goceng. Harga berapa kok? Ini tadi kan 230. Langsung spesial nih buat Trans Auto. Wih, kita Sobi. Diskon. Berapa? Sobi 30 juta. Buset, diskon 30 juta. Punya KTP enggak lu? KTP kebetulan ada loh. Ada ya. Ini ya. Ah, kenapa kok? Cukup KTP aja nih. Oh. Cukup KTP aja nih. Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Trans Auto. Nah, Sobi, Trans Auto lagi main lagi ke daerah Kemayoran. Woi, mana nih? Tempatnya di Sinar Harapan Motor. Yeay. Dan yang spesial nih di sini, Sinar Harapan Motor pasti punya promo yang sangat banyak ya. Iya. Wow, pokoknya. Selalu khusus baru. Buat Sobi, hanya ada di video ini doang. Betul sekali. Nah, apa itu promonya ya? Nonton sampai habis, makanya biar tahu promo mencengangkannya apa aja. Setelah nonton sampai habis, jangan lupa share, like, dan subscribe pastinya. Buat dealer yang mau kita review, jangan ragu untuk DM ke IG kita nih, Trans Automotive. Yes. Yuk, kita lihat promonya apa aja sih? Oke Sobi, nah kita mau mulai untuk cek stok di sini lagi-lagi bareng Ko Andreas. Yes, thank you bro. Halo teman-teman semuanya, Sobi-sobi semuanya, apa kabar? Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, yeah. Semoga puasa yang lancar, betul. Biar berkah dan pastinya kita doain sampai tuntas ya. Benar, gak bolong-bolong. Sampai tuntas, jangan bolong-bolong. Sampai hari walaupun kemarin. Kita bukan yang puasa, tapi yeah. Kita tetap mensupport teman-teman yang puasa ya. Gitu. Nah Ko, ini buat yang mungkin pertama kali nonton yeah. Channel Trans Auto atau yeah. Lihat SHM, boleh yeah. Dijelasin nggak alamat lengkapnya? Boleh. Buat teman-teman yang baru tonton channel ini dan belum tahu alamat Sinar Harapan Motor, yes. Itu ada di Pasar Mobil Kemayoran. Kita ada di blok S39 sampai dengan S43 dan ditambah lagi S78. Dan masuknya juga gampang. Gampang, ya? Dari pintu 1 aja teman-teman, tinggal cari pintu 1 Pasar Mobil 50 meter aja. Sebelah kiri, langsung kelihatan guys. Dan ini gede banget ya. Iya, puji ini. Tuhan. Dan kalau nomor teleponnya boleh hubungin kemana? Boleh, kan? Langsung ke nomor saya di okay. 0812. Nah. Catat nih guys, 0812 916 2 3 kali betul. 05. Iya, dan juga sedikit lagi ya. Betul. Jadi Ko Andreas dan SHM ini punya channel YouTube juga. Betul. Punya TikTok juga. Ada TikTok juga, ada Instagram juga. Juga. Lengkap deh media sosialnya. Jadi kalau mau tahu update-nya langsung subscribe, follow. TikTok-nya juga. Betul, juga. Betul, ya. Betul. Kita ada YouTube-nya di Sinar Harapan Motor. Ada. Subscribe Instagram Sinar Harapan Motor _ID, TikTok-nya juga sama Sinar Harapan Motor _ID. Karena biar tahu update mobil, betul. Suka banyak promo juga soalnya. Dan video-video menarik di situ semua. Yeah, yes. Yeah. Oke, okay, Ko, kita akan mulai untuk hari ini kan boleh, boleh, 20-an bro. Mobil ya Ko ya? Ya, ada 20-an lebih mobil sih. Kita mulai dari yang pertama, ini kebetulan betul. Baru banget tadi baru ya. Baru banget ya, kalian datang lu masih padat tuh. Masih anget. Iya. Baru nyampe banget ini. Ini Mobilio Ko ya? Mobilio RS. Tipenya apa yang? Tipe RS paling tinggi. Paling tinggi. Tahun 2016. Wih, 2016. Baru warna putih pasti ya, kelihatan. Pajak kita akan perpanjang di bulan 4, jadi teman-teman terima tahun 2022. Nah, jadi setelah nah yang ini paling, ya. Mungkin udah panjang. Pajak udah panjang, karena panjang. Besok hari Senin kita langsung perpanjang. Betul gitu. Sekali. Ini kilometer tadi? Kilometer 22.000 guys. Service record ya. Honda. Nah kalau Sobi sebenarnya bisa lihat langsung kayak ini ya. Mulus banget. Mulus banget. Jadi yang pakainya ini apik banget. Kayaknya apik banget dan dirawat sekali. Dan benar, ini benar. Catnya masih full ori, ini belum pernah ada catan. Benar. Betul. Kalau harga kira-kira langsung taruh berapa? Harga kredit, ini karena barangnya spesial. Yes. Dan limited edition ini buka harga kredit di 155 juta. 155 yes. Kredit ya Ko ya? Kredit ya. Nah, betul. Tapi kalau mau DP mending hubungi langsung. Langsung hubungi kita aja. Betul. Masih fresh dan berarti ini baru tayang di baru Trans Auto. Baru masuk ini. Ya, pas banget di momennya. Selalu
Oh, banyak-banyak kejutan di Trans Auto. Aduh, keren banget nih sobi-sobi ini. Beruntung sekali nih yang nonton Trans Auto. Jadi untuk kalau mau langsung punya telepon aja. Betul. Biar ngomongin lebih enak lagi. Yes, kan betul. Nego, ya, masih bisa nego masih pastinya. Nego. Dan satu lagi. Tuh, kita baru ngomong ada surprise. Iya, ada surprise nih, bro. Khusus pembelian selama bulan. Nah, ini dia nih. Ada gift set. Ada lumayan nih. Dia kayak bisa buat tea set atau coffee set ya. Jadi buat ngumpul sama keluarga. Iya. Jadi bisa kayak kenang-kenangan dari SHM. Apalagi mau lebaran ya. Betul, apalagi mau lebaran pas minum ini, ingat lu belinya dapetnya dari SHM gitu ya. Padahal video sebelumnya kan udah ada yang ketupat. Udah betul ada yang ketupat. Itu ketupat terus lanjut sampai tanggal ada. 10 Mei tahun 2021. Kita ada undian dengan total hadiah 30 juta. 30 juta. Hadiah utamanya yang menang beruntung dapat 10 juta. Diundinya tanggal 11 Mei tahun 2021. 11 Mei diundi. Betul. Jadi udah dapat ketupat, masih dapat dapat ini gift set selama promonya bulan puasa. Bulan puasa. Jadi kalian ya, pas nanti mau buka puasa bersama-sama keluarga kalian, kalian bisa nikmati souvenir dari Sinar Harapan Motor. Syaratnya? Syaratnya setiap pembelian mobil, mau cash, mau kredit, mau berapapun kita kasih buat kalian semua. Jadi tinggal belanja mobil di Sinar Harapan Motor. Masih bisa diundi lagi di ketupatnya. Iya, dapat menangin hadiah 30 juta total hadiah. Lumayan guys. Oke, okay, kita lanjut. Ini tikar idola nih di Indonesia nih. Yo, mobil Jazz S 2011. Tipe S 2011. Betul, transmisi otomatik. Matic ya. Kilometer. Kilometer 100 ribuan lah plus minus. Karena 2011. 2011 pemakaian wajar lah. Nyaman juga pakai ini. Nyaman. Dan barunya udah nggak ada bro. Nah iya yang barunya nggak ada. Ya. Betul. Dan baru tahun 2021 udah nggak ada diganti City hatchback ya. Iya. Jadi untuk pemilik Jazz itu barangnya jadi limited. Oh, jadi kayak Honda Freed kan harganya segitu aja. Jadi teman-teman pakai setahun dua tahun harganya gua rasa segitu-segitu aja. Jadi beli ini tuh masih untung. Masih untung. Ganti harganya betul. Masih bagus. Beli kredit pun gua rasa nanti kedepannya juga enggak akan rugi-rugi enggak banyak. Nah, kayak karena kita tanya harganya, langsung. Harganya masih stabil gitu. Berapa emang harganya? Ini harganya kredit 115 juta. Kalau cashnya? Cashnya kayak saya buka 130. 130. Ya, dan itu boleh DP berapa kok? Oke. Okay. Hari ini spesial nih buat Trans Auto nih. Ada spesial? Bisa DP goceng lagi. DP goceng. Goceng, ada goceng. Kemarin, guys. Ini DP goceng. Bisa DP goceng, bisa bawa pulang Honda Jazz S 2011. Yang udah mau langka nih. Ya, udah mau langka nih. Langka. Udah langka. DP goceng, guys. Bawa pulang. Dapat satu digit ya. Yes, betul. Oke. Baru masuk kemarin, lihat tuh ya. Sorry nih guys, mobilnya kotor banget. Gak apa-apa, ini ketahuan mobil barunya. Mobil barunya, ya, kelihatan. Ini tinggal dipoles, tinggal masuk di detailing, udah selesai. Permasalahannya. Ngomong detailing kan masih ada yang free detailing seumur hidup ya, kok ya. Khusus pembelian di Sinar Harapan Motor, kita kasih free detailing selama kalian pakai mobilnya. Iya. Yeah. Seumur hidup. Iya kan? Jadi beli di sini udah pasti detailingnya aman. Betul, detailingnya aman. Jadi kalian nggak perlu keluar budget lagi untuk detailing mobil. Bener. Duitnya kalian ya, bisa simpan untuk belanja yang lain. Iya, gitu. Ingetin lagi tuh ya. Betul. X-Trail 2017. Tipe yang 2.5 cc. 2.5 ya? Iya, paling tinggi. 2.500 cc. Tahun 2017. Kilometer 33 ribuan. Oh, masih kecil. 34 ribuan lah plus minus. Kecil, bener. Masih kecil banget. Pajak pastinya panjang bulan 4 tahun 2022. Iya, di harga betul. Berapa kok cash? Ini kok? Harga kreditnya saya buka di 250. 250 kreditnya. Betul. Cash-nya saya buka di angka 275. 275. Iya, nah, betul. Kalau ini boleh DP berapa yang ini? Ini DP-nya pasti kurang lebih 50-an lah. 50 jutaan. Iya, 50 jutaan. Ya. Oke, jadi bisa bawa pulang gitu. X-Trail langsung. X-Trail langsung, betul. Tahun masih 2017. Masih 2017, masih muda banget. Oke, kalau kita lanjut. Buset. Wah ini nih, ini kalau ketemu mobil ini harap pinggir lah, harap pinggir ini, biar nggak ada masalah kira-kira gitu. Ini baru real nih. Ini baru real, ini besi guys, mantap, bukan kaleng-kaleng. Ini kita lihat langsung, wah ini. Waduh ini tinggi banget. Alanya. Ini masuk basement nggak muat bro. Kemarin gua mau masuk basement aja nggak muat ini. Ini Navara Frontier 2008. 2008. Manual 4x4. Pakai lipat. Ya. Wah, diesel ya. Diesel. Ah. Ini kilometer kurang lebih 130 ribuan wajar lebih lah. Sih. Pelatnya unik nih. PB buat yang dari Papua Barat. Jauh banget loh Jawa ini. Barat. Ini sih jalan Jakarta sih udah pasti ini. Pokoknya gua udah bilang makanya kalau ketemu mobil ini minggir ya, lebih baik. Iya, benar. jangan daripada ada masalah gitu kan. Antara masalah mobil lu rusak atau motor lu rusak gitu. Banjir lewat pastilah. Pasti lewat jalan lobang apalagi. Jalan lobang apalagi. Berapa kok? Ini harga cash only di angka 230 juta. Buset dah. Udah full modif ya. 230 segini. 230 nego. Ya sampai nanti bisa lihat itu tinggi banget. Tinggi ya, banget. Soke udah tinggi, bannya juga udah perubahan banyak semua. Mantep, gagah lah pakai ini. Gagah. Keren. Oke, Bang. Enggak ada yang takut.
Steve mobilnya. Sip, lanjut. Ini nih mobil viral. Ini hampir, hampir jadi miliknya para artis-artis itu karena satu dan lain. Iya, kemarin nih. Gallon. Gallon. 1999. Tahun 99. Betul. Kilometer 100 ribuan. Pajaknya karena kemarin off ya. Jadi nanti teman-teman bisa terima panjang, bisa terima balik nama sudah juga. Sudah dibenerin pajak. Betul. Ya. Jadi harganya di 75 juta. Cash only. Cash only 75 loh 75. Ya. 75. Oh, ini buruan keburu viral lagi, harganya naik lagi. Sudah diinspek juga. Sudah diinspek sama autospektor, tidak ada masalah. Betul. Mobil aman, no rembes-rembes. Enggak usah ragu beli ke sini. Enggak perlu ragu. Dan ingetin lagi masih ada ketupat sama gift setnya juga. Gift set ya pasti. Ya 75 juta dapat gift set, di Udi 10 juta lagi. Betul. Ya. Dan aman. Garansi mobilnya selama 1 tahun mesin dan transmisi. Benar. Aman jadi mobilnya. Mantap. Oke, lanjut untuk yang Accord nih kok ya. Iya, Bro. Gimana? Keren banget. Ini Accord VTI VTL 2013. 2013. Betul. Kilometer 65 ribuan ke atas dikit. Masih pendek. Masih pendek banget. Dan betul. Di belakangnya udah dikasih apa? Udah ada itu apa sih? Spoilernya. Spoiler ya di atas ya. Wah, gitu. Jadi udah keren banget. Betul. Dan menurut gua sih ini sedan paling kece ya. Betul. Kece-kece badai. Gila. Nah, udah warnanya putih. Semuanya udah komplit. Betul. Keren banget. Betul. Pajak bulan 11/2021. Masih panjang. Masih panjang. Di harga berapa nih kok sih? Ini harga kreditnya di angka 235 juta. 235. 235. Boleh cash berapa? Cashnya gua hargain di angka 260 juta. 260 juta. Betul. Masih bisa nego sampai kalian bawa pulang mobilnya. Wah, kalau DP berapa kok? DP kurang lebih 150 lah ini. 150 pasti 150 ya. Juta. Mantap. Nanti gitu. Tinggal kontak Andreas. Kan masih bisa nego ya. Yes, kan? betul pasti. Oke, kita lanjut kok. Kita lanjut. Oke kok, ini berikutnya Honda lagi. Honda HR-V tahun 2018. Yang tipe? Tipe CVT Matic. CVT Matic. Iya, betul. 2018. Kilometer masih pendek. Kilometer 50 ribuan lah. Baru masih ya, masih termasuk pendek lah. Dan ini juga pajak juga panjang sampai bulan 3/2022. Yes, benar. Di harga berapa nih kok? Ini gua hargain di kreditnya 245 juta. Ih, 245 belum nego. Cashnya? Cashnya 265. 265. Nego sampai kalian bawa pulang HR-V-nya ke rumah kalian. Boleh DP? Boleh DP di atas 50 juga pasti. 50 juta karena biar juga nanti angsurannya nggak begitu gede. Betul, biar angsurannya nggak begitu gede. 4-5 tahun juga masih bener. Bisa. Oke, okay, yes. Kita lanjut. Si putih lagi. Mobil keluarga. White Series. Wih, yang White Series betul. Iya, ada White Series ya, Jerry. Ya, nggak berasa ya. Daihatsu Terios tipe R Deluxe. R Deluxe. Tahun 2018. Transmisinya AT. Automatic. Automatic. Kilometer 35 ribu. Masih pendek. Plus minus. Pajaknya bulan 3 tahun 2022. Masih panjang. Di harga berapa kok? Di harganya 195 kredit. Wih, juga 200. Ya, cashnya 225. Masih bisa nego sampai jadi. Pokoknya DP segala macam telepon langsung. Bawa pulangnya telepon langsung. Ini HR-V lagi. Wih. Warna hitam juga baru masuk. Oh, baru masuk makanya masih kotor. Beresin. Iya, belum diberesin. Ini tahun berapa ya? 15. 2015. 2015 tipe E-matic juga. E-matic. Kilometer kalau nggak salah 50 apa 60 ribu. SIM kilometernya emang nggak masih begitu. Ya nggak gitu banyak. Iya, kalau banyak kita geser dulu aja gitu. Rata-rata mobilnya tangan pertama juga ya? Tangan pertama dari baru rata-rata betul. Pasti dirawat semua. Betul. Pajak okay. Juga panjang sampai bulan 3, tahun 2022. Betul. Di harganya berapa nih kok? Dihargain ini kreditnya di angka 195. 195. Betul. Cashnya di 225. Sama seperti Terios. Nego sampai jadi. Oke, okay, Mitsubishi Delica 2014. Ini kapasitasnya gede banget. Iya, betul. Ini enak banget mobil. Ini gue pakai, wah, luar biasa. Minimal nih, bawa puncak enak nih gue. Waduh, mau ke puncak, mau ke Jawa, mau ke mana bisa. Bisa lah pokoknya. Kan mudik nggak boleh. Mudik nggak boleh. Aja. Sebelum mudik boleh. Iya. Pas mudik jangan ya guys. Saya peringatkan jangan. Daripada didenda guys. Nah, sama kita support. Iya, kita support pemerintah. Jangan iya, jangan sampai deh ngumpul-ngumpul dulu gitu ya. Ini tipe yang. Ini tempel Delica cuma satu, 2000 cc. Iya. Yang cc-nya. Barunya udah nggak ada. Wow, tuh barunya udah nggak ada. Cepetan limited barangnya. Kilometer 65 ribu. Oke. Okay. Pajak bulan 1/2022. 65 ribu guys. 2014 berarti which is sudah 7 tahun setahun nggak sampai 10 ribu. Makanya kecil banget, minim ini banget. Worth it banget. Apalagi worth it banget. Harganya kok? Harganya ini kreditnya di angka 200. Cash ya 200 juta ini. Bulat. 200 juta bulat. Nggak lebih nggak kurang. Kreditnya. Kreditnya. Cashnya 225.
Tinggal nego. Tinggal nego. Itu bisa sama dengan kredit ya. Betul. Yeah. Bisa juga. Iya, iya. Oke, iya jangan deh. Enggak bisa deh. Kita geser aja ke belakangnya. Oke, ini Pajero okay. Dakar. Pajero Dakar. VGT 2015. 2015. Kilometer kurang lebih 90 ribuan. Pajaknya panjang bulan 10 tahun 2021. Ini juga mobil auto gagah nih. Iya, ini auto gagah, auto dicari orang, auto enak pokoknya. Benar. Harganya berarti kok? Harganya kreditnya di angka 300 juta. Oke. Okay. Cashnya di angka 325. Bede. Oke, okay, kita lanjut kok. Mobil berikutnya ini SRV enggak karena sudah terjual. Ini terjual. Di sini pergerakannya cepat banget. Nah, ini rata-rata new stock soalnya. Iya. 90% dari video sebelumnya yang kita bikin bareng tuh. Datang. Ini 90% new stock semua. Jadi kebayang gimana trustnya orang-orang di SHM. Betul. Berani untuk ambil mobil betul, di sini karena jaminan juga tadi detailing. Betul. Dapat hadiah, dapat ketupat. Bulan ini kita udah keluarin 30 mobil lebih. Sama nanti nih di video ini kita ada diskon yang gede juga. Ada gitu diskon gede. Yang mana? Nah nanti tontonin terus pokoknya. Jangan di skip-skip makanya. Jangan skip-skip. Ini X1 ya. 2012 X kali G, XG. Kali G. Iya kali G kan. Itu kan kali. Juga ya. Kali G bensin. Matic 2012. Iya. Bensin ya guys, bukan diesel. Iya. Kilometer 100 ribuan ini. Plus minus 100 ribu. 100 ribu ya. Plus minus. Enggak nyampe lebih enggak lebih dari 110 enggak nyampe. 100 kecil lah. 100 ya. Kecil. Ini di harga berapa kok? Ini gua hargain kreditnya di angka 130. Cashnya 155 nego. 155 nego. Iya, betul. Berapa mobil segede ini? Betul. Matic juga. Matic juga ya, bisa bawa keluarga kalian berlibur dengan kapasitas yang banyak. Bener banget. Karena ini bisa muat 9 orang, terus plus bisa bawa bagasi lagi, bro. Iya. Biasanya mobil-mobil pada umumnya yang buat mobil keluarga kan, ya. Kalau belakang udah dibuka, mau taruh kopernya nggak bisa. Iya. Kalau ini masukin orang lagi di belakang bisa, bro. Jadi bisa 10 orang ke koper. Jadi ini bisa banyak banget multifungsi. Dan gitu. harganya di bawah 150 juta. Iya, betul. Oke kok. Worth it banget. Lanjut yes. Pajero lagi. Dakar ya kok ya. Dakar 2016. Ini udah all new ya, new model ya. Yeah. 2016 kilometer nih 40.000. Wih, kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget. Pajak bulan 11 2021. Masih panjang, masih sempat. Masih minim banget. Benar, 40.000. Harganya berapa kok? Harganya kreditnya 385. Ya, karena seri barunya. Betul, seri barunya. Cashnya 405 nego. 405 nego. Yes, pokoknya. Bisa dibawa 400 kalau kalian serius. Weh, itu bocoran dikit-dikit. Ya, aduh, mantap banget. Bocoran dikit-dikit. Langsung harganya. Langsung telepon makanya nih nomor di bawah jangan lupa ya kan. Lanjut. Oke, kok Alphard. Nah, ini nih, Alphard menarik. Kemarin ada 4 Alphard, tapi 2 lagi dirapiin. Oke. Okay. Yang udah ready 2. Oh, kita lagi rapiin. Benar-benar buat banyak Innova sekarang. Betul, banyak Alphard. Banyak Alphard sekarang, ada 4. Jadi buat teman-teman pasti bawa mobil di sini udah siap mobilnya dipakai. Iya. Gitu. Ini yang tipe apa nih, kok? Ini tipe GIA TPM 2009. GIA TPM. Ini wah, limited itu kan banget. Jarang, iya, jarang banget. Karena GIA TPM kan bayangkan 2012. Iya. Di 2008 sampai 2011 bayangkan ACBU. Ya, banyak CBU. Nah ini bangkunya udah pilot seat, udah elektrik sih. Waduh. Jadi limited stock sekali, teman-teman boleh cari, susah banget nyarinya. Nah tuh kan, lagi ada stok di sini. Iya, belum ada stok di Sinar apa. Kilometer berapa kok? Kilometer 130 ribuan. Wajar. 2009 wajar. 12 tahun kok. Betul. Setahun kurang lebih 10 ribu. Iya. Iya kan. Harganya berapa kok jadi? Harganya dibuka harga kredit 265. 265 masuk di bawah 300. Alphard 200 jutaan lo ya. Terus 200 cashnya? Cashnya dibuka di 285. Masih di bawah 300. Di bawah 300. Ini Alphard 200 jutaan ya. Betul. Kan? Mulus. Mulus nah, tinggal pakai. Bener. Ada Alphard lagi. Alphard lagi. G Premium Sound. Tinggi dong. Tinggi. 3 kamera, 18 speaker. Tiga kamera, 18 speaker. Tinggal pasang lampu. Udah tinggal ini ya, lampu disco ya, udah buat kolap klip ya, terat-terat gitu. Ini sih bikin betah di dalam. Betul, nyaman sekali. Premium sound. Terus ini tahun 2008. 2008. Kilometer 145 ribuan. Wajar banget. Pajaknya sampai bulan 9 2021. Cuman ini paling tinggi loh ya. Paling ini, betul. Ini full spec. Di harga berapa nih? Ini di harga 230 kredit. Wah. Masih 200 jutaan. Masih 200 jutaan daripada beli itu si Avanza. Iya. Yeah. Iya kan? Yeah. Lebih baik beli Alphard sama-sama. Bener. A, betul. Tapi nilainya beda. Bener, ya kan? Enak banget. Nilai. Serius. Jadi nilai. Ini masih 200 jutaan Alphard ada jutaan. Di SHM. Dia ada di SHM. Oh, ini Hyundai. Sorry kok ya. Iya, enggak apa-apa. Maaf, ya. Hyundai X1. Ya. Kali G, XG 2000 bensin 2015 transmisi otomatis.
Bensin Matic. Iya. Oke, 2015. Kilometer mungkin 70 ribuan. Wih, enggak gitu. Enggak gitu gede, 2015 bener. Betul. 70 apa 80 ribuan? Warna putih. Warna putih, pajak bulan 10 2021. Masih ada waktu. Masih ada waktu sampai bulan 10 2021. Dihargai berapa kok? Dihargain kreditnya di 205. 205. Cash-nya 225. Mantap. Lagi-lagi dapat yang skala pasar segede ini. Ini udah facelift ya. Oh. Ini udah new model nih. Udah beda sama yang 2012. Jadi ini kalau orang bilang nih next generation. Iya. Tapi mobil SM, mobil gedenya harganya 200 juta ya? Iya loh. Murah-murah ya? Bener ya? Murah banget. Iya. Yeah. Tagline-nya ada ya. Wih, ini kok. Wah. Jarang ketemu nih. Yang ketemu ya. Mini Cooper. Mini Cooper. 1.5 twin turbo. Twin turbo. Woi, mantap. Masih otomatis. Tahun 2017. Oh, 2017 masih belum lama. Pajak bulan 7 tahun 2021. Kilometernya kok? Nah, menarik tuh. Kilometer ya baru seceng. 1000. Baru 1000. Hah? 1100. Ini mobil hadiah apa gimana? Orangnya lupa, Bro. Ya udah. Orangnya lupa punya mobil Mini Cooper gua. Saya sih kalau punya ya mau yang mau bilang lain lupa sih wajah. Iya, ini Mini Cooper lupa. Loh ya. Lupa. Dia lupa. Dia bilang, "Gua lupa punya Mini Cooper." Dan ini plat Bandung ya? Plat Bandung, betul. Jangan-jangan ini cuma datang ke sini doang kali ini. Ini sih bisa kita kategori mobil baru kali betul. Ini. Mobil waktu ambil Mas 1100. Waduh, padahal ini udah keren. Jadi kalau buka pintunya ada lampunya ya. Betul, kan? Ada lampunya. Di bawahnya ada mininya ya kan. Logo Mini. Dan ini udah yang Inggris banget ya kan, kalau pecinta Inggris ya London. Dan atasnya bisa diganti-ganti. Ini nah, stiker. Kalian bisa datang ke Mini atau ke cutting stiker yang bagus, kalian bisa ganti desainnya. Wah, kayak handphone ya gue. Iya, kayak bisa ganti ya. Jadi kalau dari atas atap rumah bisa kelihatan bagus. Ini kilometer 1000 dihargain berapa kok? Dihargain kreditnya 600 juta. Wah, tuh Mini Cooper 600 juta. Betul, barunya kan 800-an. Dan ini sebenarnya mobil baru. Mobil baru. Kilometer 1000. Tapi udah turun harga. Udah turun harga jauh. Cashnya? Cashnya total netizen itu riset-riset nggak kok? Oh, boleh dicek ke Mini Cooper. Nah lo, jaminan. Jaminan kalau kilometer putar mobilnya gua kasih. Nggak pakai riset 1000. Gratis. Kan berani lo. Kalau motor mobilnya riset, gua kasih Mini Coopernya. Nah. Gratis gitu. Ditantang lo ya. Jadi mobil di sini SIM tuh nggak ada. Nggak ada putar-putar kilometer. Mau 100.000 mau berapa semua? Iya. Selama kalian nemuin kilometernya putar, gua kasih mobilnya. Widih. Galak nggak? Galak. Cashnya berapa kok tadi? Cashnya 625. 625 ya. Betul. Masih bisa nego. Nego. Oke kok. Oke. Lanjut ke saingannya Mini Cooper bukan nih? Cuma karena sebelahan doang. Ya, sebelahan doang. Pas beruntung nih. Aura Mini Cooper masih berasa di sini. Iya, berasa. Tapi ini Swift ya. Swift. Matic 2008. 2008. Kilometer 80.000 loh. Hah? 80.000 2008. 2008 80.000 service record. Padahal ini mobil di zamannya keren banget. Wah, keren banget. Keren ini banget. Buat kenceng-kencengan juga banyak nih buat orang drag race dulu ya. Iya benar-benar. Iya banyak kan orang Swift. Pajak dan masih panjang. Modelnya tuh masih sporty banget ya. Banget. Betul. Pajak masih hidup sampai bulan 8 2021. 2021. Kok harganya berapa nih? Ini dihargain kreditnya di angka 90. 90 juta. 90 juta cashnya 100 loh. Masih bisa nego. Masih bisa nego bawa pulang mobil Swift ini. Dong. Iya. Oke, lanjut. Yes. Ini ada mobil legend. Sama warnanya unyu-unyu ya. Unyu-unyu. Unyu. Ya kan? Mobil Estilo. Civic Estilo. Civic Estilo. Tahun 1995. Bodoh. Udah di swipe up karena yang dipakai ini adalah mesin CRV 2000 cc. Waduh, mantap dong tuh. Mesin originalnya ada. Jadi kalian yang beli ini dapat dua mesin. Wow. Pasang depan sama belakang kalau betul. Iya. Jadi berapa cc itu? Jadi banyak. Ini yang mau yang kalau mau beli ini buat koleksi atau modif ya, juga masih keren nih. Udah. Kalau mau ya, dimodif lagi boleh, tapi kalau enggak dimodif pun ini udah ready. Harga berapa kok? Ini tadi kan 230. 230. Langsung spesial nih buat Reds Auto. Wih. Kita Sobi, diskon. Berapa? Sobi 30 juta. Buset, diskon 30 juta. 200 juta aja bawa pulang. 200 bulet. Mati harga. Ini 200 juta langsung bawa pulang. Nah, diskon ini 30. Yang diskonnya gede-gedean nih ya, 30 juta. Dapat Civic Estilo. Kalian boleh cek lah, showroomnya belum pernah ada yang turunin sampai 30. Bener. Juta. Wow. Kemarin Ijang Ventura 25 juta saya turunin. Laku iya. Langsung. Ini 30 juta besok langsung laku. Waduh. Mumpung moodnya masih bagus. Betul. Langsung hubungin ke Andreas. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Wih, nih, lanjut dong. Ya. Ada Ayla. Ayla. Warna unik. Warna biru laut. Yes.
Sama tipenya? Tipenya X manual 2013. X manual. Kilometer 80.000, panjangnya bulan 10 2021. Wah, ini super irit berarti ya. Super irit banget. Super irit. Dalam kota 100.000 bisa 3 hari, guys. Wah, ini mantap. Harganya? Harganya di kreditnya 65 juta. Buset, kreditnya 65 juta. Cashnya 75. Wah, itu mah ya kalau saya ada uang lebih mah saya langsung cashin aja lah ya. Cashin aja bener. Nah, kok? Ya. Trace Auto tuh selalu ada keseruan pasti setiap video ya kan. Pasti nah, dan mobil ini kan sebenarnya di video sebelumnya udah ada ya, DP 5 juta ya, goceng. Bisa lebih wow lagi nggak nih kok buat Trace Auto, Sobi nih, Sobi Trace Auto. Sobi semua ya. Yang ini ya, khusus ini ya. Kan tadi DP goceng. Goceng. Punya KTP nggak lu? KTP kebetulan ada loh. Ada nih. Ini ya. Ah, kenapa kok? Cukup KTP aja nih. Cukup KTP aja nih. Gue enggak usah. KTP. Enggak bayar DP. Lu bisa bawa pulang. Nanti kalau lu di approve masukin KTP. Lu di approve langsung bawa pulang. Loh, ini enggak bayar DP. Enggak usah pakai DP. Hei, lu ngapain? Udah. Udah. Ya udah, tiga-tiga ya. Wah, lu jadi lu enggak usah bayar goceng. Lu kameramen kerja aja. Gua yang lu cukup dengan KTP aja nih buat sobi-sobi semua nih. Khusus hanya ada di Trace Auto. Jadi bawa pulang Ayla ini cukup dengan KTP aja. Tapi syaratnya gini kok ya. Syaratnya apa? Subscribe Trace Auto. Betul. Screenshot video ini, screenshot kasih video lihat toko Andreas atau marketing. Betul. Kasih KTP, kasih KTP bawa pulang. Bisa bawa pulang. Bisa leasing approve, enggak usah keluar duit 1 rupiah pun. Buset dah. Jadi DP 0. DP 0. Oke kok. Abis ini. Ini gua ajuin nih tiga-tiganya. Wah, parah lu padahal. Tiga-tiganya gua ajuin. Gila. Kesempatan gua ini. Berputar cepetan gua. Buruan. Eh, gua udah subscribe, gua ntar kasih lihat kalian guys. Ya, abis ini udah subscribe belum? Kasih lihat. Oh, udah subscribe. Udah subscribe. Udah pasti. Harapan motor. Kalau belum enggak bisa. Subscribe Cinta Harapan Motor. Mantap. Buruan. Oh, pasti. Oh, terasa pasti seru. Betul. Buat sobi-sobi ini hanya di video lu, Bro. Buset. Enggak ada di video. Mantap. Cinta Harapan Motor ini enggak ada, Bro. Emang sobi-sobi paling beruntung. Wah, mantap banget ya. Oke, Bro. Lanjut. Ah, gila. Aduh, capek. Ya iyalah, saingan jadi bertiga begini. Ada ya, bayar cuma cukup KTP doang. Iya. Jatuh gue KTP gak ada ya? Bukan gue. Gue bisa kalau ini juga bisa nih. Oke kok, lanjut ini. Hyundai Santa Fe. Santa Fe. Ini 2014. 2014. 70 atau 80.000. Wow, kilometer ciamik. Mantap. Diesel ya. Diesel. Diesel matic, nah, full sunroof panoramik. Be, diesel matic panoramik sunroof. Jadi pakai ini udah pasti low complete. Betul, buat kendaraan motor luar kota enak. Mulus banget, pajak panjang. Pajak panjang bulan 9 2021. Harganya kok? Harganya kredit 250. Wih. 275. Di bawah 300 Santa Fe. 300 Santa Fe. Udah dapat semua yang sunroof segala macam. Diesel yang paling enak. Nah, benar diesel. Naga kenceng pakai banget. Irit. 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 Murah konsumsi bahan bakar. Yoi. Boceng. Lanjut tuh. Lanjut. Valia. Valia. Ini Santa Fiera. Santa Fiera. Manual. Tahun 2013. Bisa buat keluarga, bisa buat bisnis. Bisa bisnis, bisa konvensional banyak lah teman-teman bisa. Nah, kalian bisa fungsikan banyak di mobil. Buat di kantor juga enak nih ya, di kantor. Dan manual kan irit juga ya. Betul. Ini tahun 2013 tadi ya. 2013 panjang bulan 9. Masih panjang. Masih panjang kilometer 46.000. Buset. 46.000 service record. Padahal manual ya. Padahal manual. Biasanya kan orang suka bawa jauh ya. Ya. Iya, ini cuma 46.000. Masih tergolong sangat rendah. Ya. Bentar, harganya berapa kok? Harganya cash. Di cashnya 95. Widih. Kreditnya di 80. Kredit 80 masih bisa nego juga. Masih bisa nego sampai jadi. Masih bisa dapat cashback 10 juta dari undian ya kok ya. Dari undian. Kalau menang 10 juta kan dapat lagi 10 juta. Betul. Iya. Dapat detailing, dapat garansi setahun. Satu. Wih, mantap. Bonus-bonus. Kartu e-tol nanti banyak sekali. Loh, ada kartu e-tol. Ada e-tol ya pokoknya. Kita belum tahu nih. Wah. Tahu ya. Lanjut kok. Setelah ini kita bahas e-tolnya ya, Pak ya. Ini apa nih? SRV. Ini tahun 2016. 16. Bulan 8. Masih panjang. Kilometer 58.000. Baru 58.000. 58.000. Ini warna yang cukup digemari iya, juga, ya kan? Favorit abu-abu. Ini pasti tipe R CVT ya, E-matic ya. E-matic. Iya, betul. Dihargai berapa kok? Dihargai kreditnya di angka 210. Wow.
cashnya di 230. Masih bisa nego. Kok tadi kan sempet bocor nih, ada ngomong kartu elektronik ya. Betul. Itu hadiah juga. Ada. Itu hadiah juga. Buset. Itu juga hadiah dari kita. Jadi udah selain garansi, mesin, free detailing, pakai seumur hidup. Banyak nih. Dapat kartu elektronik. Buset. Dapat ketupat. Dapat ketupat. Kemudian ketupat ya. Kemudian dapat gift set. Waduh, banyak sekali hadiah. Tapi itu kartu ada isinya dong. Ada isinya kartu elektronik ya. Bisa buat belanja di supermarket, bisa buat bayar tol. Jadi lu muter-muter Jakarta. Wah. Dan jangan-jangan tuh limited ya, ada logo. Waduh, limited banget. Ada logonya kok. Logo oh, pantes ada logonya SHM jadi limited. Nanti teman-teman bisa lihat nih ya habis ini nih. Iya. Teman-teman bisa lihat. Keren banget deh. Itu yang bikin jadi limited khusus, tuh. Betul. Wow, mantap. Limited kalian baru temuin di Sinar Harapan. Untung nih mobil cuma segini ya. Banyakkan lagi promo makin banyak lagi ntar. Pokoknya makanya ikutin terus channel Tres Auto dan channel Sinar Harapan Motor. Dan pas subscribe. Yoi. Yoi. Lanjut kok ini Navan. Navan. Mobil keluarga paling enak juga. Okay. 2015 V-Limited. Limited. V-Limited. Yeah, V-Limited. Dia kenapa V-Limited? Selain dia ada udah full panel wood, kemudian okay, dia ada cooler box. Nah, itu. Ada panel woodnya itu bikin situ cantik. Betul. Banget ya, ada cooler box juga. Kilometer 41.000. Widih, pendek. Masih minim-minim banget. Masih minim pajak banget. Pajak bulan 4 tahun 2022. Masih panjang setahun lagi. Setahun. Kilometer pendek, pajaknya panjang. Bener. Ini di harga berapa kok? Apa namanya, kredit 205, cash 225. 225. Wah. Jadi kalian tinggal pakai aja. Diingetin lagi ya, kalau yang mau DP segala macam, pokoknya langsung hubungin kontrak saja. Bisa langsung WA dan bisa langsung telepon. Jangan lupa negonya. Tapi ingat jam waktunya, guys. Nah, iya, iya benar. Balik lagi, jangan subuh-subuh, guys. Apalagi kalau malam tuh biasanya jamnya kok Andreas syuting. Iya, betul. Kalau malam masih oke lah, jangan subuh, guys. Tolong. Apalagi bulan puasa ya, kok ya. Oke, kok mobil yang mobil terakhir. Terakhir di sini stoknya adalah Mercedes-Benz. Closing-nya Mercy 250. Bus. Avantgarde. Avantgarde. Tahun 2010. 2010. Betul. Penasaran dong kilometernya. Betul. Pernah kilometer 90.000-an. Buset. Belum sampai 100. Enggak sampai 100. Mantap. Udah 11 tahun ya. Iya. Terus pajaknya bulan 10. 10. Bulan 10 masih panjang. 2021. Kondisi mulus banget. Kondisi mulus banget. Luar dalam kita kasih lihat ya. Betul. Dan ini siap dibungkus berapa kok? Di 235 juta. Mercy 200 jutaan. 200 jutaan. Itu kredit ya kok ya? Cashnya? Cashnya di 265 juta. Masih disebut 200-an juga. Betul. Jadi di sini tadi Alphard 200, Mercy 200. Jadi kalau punya duit 200 juta bisa berkelas lah. Bisa langsung auto ganteng sini. Wah. Oke, Sobi. Jadi kita ingetin lagi ya. Tadi ada beberapa yang diskon gede ada. Betul. Bahkan sampai DP-nya 0. DP 0. Syaratnya harus subscribe Tres Auto. Betul. Subscribe Sinar Harapan Motor. Kasih lihat ke Kondras dan di marketing. Benar-benar lu cukup bayar dengan KTP aja. Mantap, baru ada di SHM. Betul. Baru ada di SHM dan di Tres Auto. Wih, mantap Sobi. Terus bakanya Sobi. Oke. Tadi mobil terakhir, nanti boleh kesini lagi kok ya, kalau ya, stok baru ya. Betul, wow, kita update-update stok. Nah, Sobi setelah nonton, jangan lupa share, like, dan subscribe. Ya. Subscribe juga channel YouTube-nya Ko Andreas. Betul. Terima kasih Ko Andreas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.